Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita ada bincangkan mengenai dengan perkara-perkara yang sunat ketika tasyahud akhir. Di antaranya perkara yang disunatkan adalah membaca doa selepas tahiyat akhir sebelum memberi salam. Doa daripada Abu Bakar, riwayat daripada Abu Bakar pun ada, daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun ada, dan juga Nabi minta perlindungan daripada empat perkara. Doa Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran kathira, sampai habis. Dan juga doa daripada Sayyidina Ali, Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu, sampai habis. Semua Imam Nawawi sebutkan dalam kitab Al-Azkar je, tuan-tuan boleh rujuk di sana. Ada empat perkara yang Nabi minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, daripada azab kubur, wa min azabi jahannam, daripada azab api neraka, dan juga wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnah masih ad-dajjal. Ini semua dipanggil sebagai doa maksur. Doa maksur ini adalah doa yang datang daripada hadis Nabi. Semua Imam Nawawi adalah datangkan dalam kitabnya, kitab Al-Azkar, dalam bab doa ketika tasyahud akhir. Tuan-tuan boleh refer kat sana lah. Dan apa-apa doa pun boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina, rabbana zalamna anfusana. Semua kita boleh baca. Sama ada doa untuk minta kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Yang penting dalam bahasa Arab. Itu semua adalah perkara yang disunatkan. Selepas daripada itu, ada juga kita bincangkan pada minggu yang lalu, disunatkan panjangnya doa yang dibaca oleh imam. Doa yang dibaca oleh imam panjang itu tak sampai sekadar bacaan biasa tasyahud akhir. Tasyahud akhir tu sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai situ. Itu dipanggil sebagai bacaan yang wajib ketika tasyahud akhir. Sekiranya imam lebih daripada itu, maka hukumnya makruh. Maknanya imam baca doa terlampau panjang, makruh. Adapun orang yang sembahyang seorang, orang yang sembahyang sunat, maka dia boleh panjang sampai berapa jam, berapa minit pun terpulang kepada dia. Itu tidak membatalkan solat. Panjang macam mana pun tak apa. Dan selalu saya sebutkan doa dalam sembahyang ada dua saja. Sama ada doa ketika sujud dan juga doa sebelum memberi salam selepas tasyahud akhir. Ini semua adalah disunatkan. Imam memanjangkan doa selagi mana tidak sampai panjangnya seperti tasyahud akhir, sampai Allahumma salli ala Muhammad, ataupun perkara ini selagi mana imam tidak menunggu seseorang. Maksudnya bila kita dengar ada orang sedang buka pintu nak masuk ataupun sedang bergegas untuk masuk ke dalam saf, walaupun imam dah selesai bacaan tasyahud akhir, disunatkan untuk imam tunggu seketika, beri peluang kepada makmum yang lewat tadi sempat berjemaah bersama dengan imam. Imam tak beri salam, tunggu dulu. Imam ni disunatkan memberi peluang kepada makmum, panjangkan sekiranya imam menyedari kehadiran makmum ketika rukuk dan juga ketika tasyahud akhir. Sebab apa? Ketika rukuk, bila imam dengar ada orang nak masuk dalam solat, maka imam disunatkan panjangkan sikit rukuk. Sekira-kira sampai makmum tu sempat rukuk bersama dengan imam, maka dapatlah rakaat tersebut. Tasyahud akhir ni supaya makmum sempat dapat pahala berjemaah.
Walaupun tak sempat duduk pun, elok dia takbiratul ihram, imam beri salam. Tak apa, itu pun dikira dapat berjemaah bersama imam. Yang penting sebelum kum imam, assalamualaikum, sebelum kum imam, habisnya takbiratul ihram makmum, tetap dapat pahala berjemaah, tapi tak sempurnalah. Sebab itu bagi imam disunatkan memanjangkan pada dua tempat ini. Yang tempat pertama rukuk untuk memberi peluang kepada makmum mendapat rakaat, dan juga ketika tasyahud akhir memberi peluang kepada makmum untuk mendapat pahala berjemaah. Tapi kalau makmum tu datang dua orang ataupun tiga orang ataupun lebih, imam dah rakaat yang terakhir dan sudah telah bangun daripada rukuk rakaat terakhir, maka kalau makmum yang lewat dua orang ataupun lebih, maka yang terbaik bagi dia adalah dia sembahyang berjemaah berasingan daripada jemaah yang sedia ada. Sebab apa? Sebab kalau tak sempat satu rakaat bersama dengan imam, adalah pandangan di kalangan ulama yang menyatakan tak dapat pahala berjemaah. Sebab itu kalau kita datang dua orang ataupun tiga orang, walaupun imam masih lagi sujud pada rakaat yang terakhir ataupun duduk antara dua sujud, yang penting lepas daripada rukuk, maka kalau kita datang ada orang yang bersama kita, kita buat jemaah di belakang tu yang yang lebih baik. Kita buat jemaah berasingan. Tapi yang terbaik tunggu imam habis beri salam dulu, takut nanti orang pelik. Sebab imam sedang sembahyang di hadapan, ada dua tiga orang buat jemaah di belakang. Sebenarnya itu yang terbaik, tapi kena lihatlah keadaan. Yang terbaik untuk mengelakkan sangkaan buruk makmum, sebab makmum akan lihat sebab apa imam sembahyang berjemaah yang dua tiga orang ni buat jemaah berasingan, padahal mereka datang lambat. Tapi makmum yang sedang sembahyang, mereka tak tahu, mereka tak tahu yang dua tiga orang yang buat berjemaah asing itu datang lambat. Tunggu imam beri salam dan sembahyang berjemaah berasingan. Begitu juga bila mana kita sebagai seorang yang lewat datang, imam dah beri salam, kita sampai, ada orang yang masbuk. Maka bila mengikut orang yang masbuk ini, ada ulama yang berpendapat tak dibenarkan. Kalau kita ada dua orang ataupun tiga orang yang datang bersama dengan kita, yang tak semayang maghrib atau tak semayang syak lagi, imam dah selesai semayang, maka kita ajak dia berjemaah berasingan lebih baik berbanding kita mengikut orang yang masbuk. Kerana mengikut orang yang masbuk, maksud mengikut orang masbuk ni, kita jadikan orang masbuk sebagai imam. Ada mazhab yang tak bersetuju. Jadi kalau kita sembahyang berasingan, semua mazhab kita setuju. Tapi kalau kita mengikut orang yang masbuk, sebahagian mazhab, tak saya ada, ada dua mazhab yang mereka ni tidak bersetuju. Maksudnya tak mendapat pahala berjemaah kalau kita sembahyang mengikut imam yang masbuk, menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Dalam mazhab Syafi'i kita dapat je. Dalam mazhab Syafi'i kita dapat je pahala berjemaah. Cuma yang terbaik bila kita datang dua orang ataupun lebih, maka kita buat jemaah yang baru. Itu mazhab Syafi'i ke semua mazhab, mazhab yang lain maksud saya, mereka semua kata itu yang terbaik. Itu adalah perkara yang dibenarkan berbanding mengikut menjadikan orang yang masbuk sebagai sebagai imam. Okey, kemudian memberi salam. Memberi salam ni dalam mazhab Syafi'i kita wajib. Kita mengambil hadis yang mana Nabi SAW bersabda, miftahus solat at-tuhur, kunci kepada solat adalah bersuci. Kena ambil wuduk dulu, tak ambil wuduk tak sah semayang. Walaupun wuduk bukanlah perkara dalam semayang, tapi dia menjadi syarat, syarat untuk sah semayang. Dia bukan rukun semayang, jadi syarat untuk sah semayang. Dan juga kemudian Nabi kata wa tahrimuha at-takbir. Takbir akan mengharamkan, takbir dalam solat akan mengharamkan perkara-perkara yang halal. Wa tahliluha at-taslim, dan perkara yang haram tersebut akan jadi halal dengan sebab kita memberi salam. Maksudnya perkara yang ketika takbiratul ihram akan haram semua perkara yang halal. Makan tak boleh, bercakap tak boleh, minum pun tak dibenarkan. Tapi bila kita beri salam, semua perkara yang haram itu menjadi halal. Sebab itu mazhab Syafi'i menyatakan salam adalah perkara yang wajib
Dan seseorang yang solat tak memberi salam, maka tak sah sembahyang dia. Sebab salam adalah sebahagian daripada solat. Itu pendapat majoriti di kalangan ulama. Cuma pendapat Imam Abu Hanifah dan juga ashabnya, iaitu dalam mazhab Hanafi, menyatakan memberi salam ni, salam tahallul, kita panggil istilah term dia adalah dipanggil salam tahallul. Salam tahallul ni salam yang menghalalkan, mana menghalalkan perkara yang haram. Salam dalam mazhab Hanafi tidak wajib lah. Sebab apa? Sebab yang wajib bagi mazhab Hanafi adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud tu wajib. Bila dia duduk tasyahud, dia akan terkeluar daripada solat. Mana dia akan keluar daripada solat sekiranya dia melakukan perkara yang menafikan solat atau perkara yang membatalkan solat. Kalau duduk tasyahud tak sempat beri salam, terkentut, mazhab Hanafi sah. Sebab apa sah? Sebab yang penting wajib duduk tasyahud. Perkara yang menafikan sah solat, perkara yang menafikan solat selepas itu, maka itu tidak jadi masalah. Bercakap ataupun berhadas atau terkentut ataupun salam, salam pun perkara yang menafikan solat. Semua itu adalah akan terkeluar daripada solat dengan sendiri dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i tidaklah, berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi, bermula daripada takbiratul ihram berakhir dengan salam. Kemudian Nabi SAW bila memberi salam dalam solat, Nabi akan berpaling ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Cuma yang tuan-tuan perlu tahu adalah memberi salam ini selepas assalamualaikum barulah disunatkan paling ke sebelah kanan. Sebab apa? Sebab memalingkan kepala ke arah kanan, kiri, atas, bawah, makruh. Bawah tu maksud saya terlampau tunduk sangatlah. Tunduk. Kita yang lihat ke bawah ni mata, bukan kepala kita. Kepala tak perlu tunduk. Kepala tunduk sikit lah. Bukanlah maksudnya tak. Kita berdiri tegak, cuma kepala kita tunduk sikit je. Kalau tak macam mana mata kita nak pandang ke bawah? Kena tunduk sikit lah. Tak perlu tunduk sampai dagu sentuh ke dada. Itu makruh sebab terlampau tunduk. Mendongak pun makruh. Berpaling belah kanan pun makruh, belah kiri pun makruh. Sebab tu dalam memberi salam, bilakah waktu yang kita nak memaling, berpaling ke sebelah kanan, berpaling ke sebelah kiri? Selepas selesai solat. Bila selesai solat? Selesai solat selepas assalamualaikum. Salam ni paling kurang adalah assalamualaikum. Sebab itu seseorang yang datang sembahyang, imam assalamualaikum, tak sebut warahmatullahi lagi, assalamualaikum. Imam nak selesai sembahyang, assalamualaikum, dia baru Allah tak akbar lagi. Dia baru nak start sembahyang, nak ikut imam, baru Allah, imam dah assalamualaikum, maka tak dikira, tak mendapat pahala berjemaah dia. Sebab apa tak mendapat pahala jemaah? Selepas imam dah assalamualaikum. Kalau sebelum imam assalamualaikum, dia dah akbar, dah Allahu akbar, takbiratul ihram selesai, maka dapatlah pahala berjemaah. Sama juga ketika beri salam. Beri salam ni assalamualaikum. Dah selesai sembahyang, baru warahmatullah, barulah kita paling ke sebelah kanan. Kalau kita tak beri salam lagi, paling belah kanan, assalamualaikum, hukumnya makruh. Sebab apa makruh? Sebab kita berpaling dulu. Berpaling itu hukumnya makruh. Sebab kita memalingkan ke kanan, ke kiri selepas kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hukumnya sunat. Cuma di sana tak perlu menambahlah, menambah wabarakatuh. Sebab apa tak perlu tambah? Walaupun perkara ini sabit, sabit maknanya ada, kerana Nabi SAW bila beri salam, Nabi beri salam ke kanan dan juga ke kiri, maka Nabi akan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita, dalam syarah Muhazzab, mereka kata pendapat yang sahih ataupun pendapat yang sawab, pendapat yang tepatnya adalah tidak menyebut wabarakatuh. Tetapi di sisi Ibnu Hajar,
disunatkan menambah wa barakatuh ketika solat jenazah. Kalau tuan-tuan solat jenazah di negara mana? Yaman. Tuan-tuan akan lihat solat jenazah dia, dia akan tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan tambah wabarakatuh. Ha, sebab mereka berpegang dengan pendapat Ibnu Hajar. Pendapat Ibnu Hajar, orang di negara Yaman akan berpegang dengan tu. Imam Romli di Mesir. Di mana? Dia beri salam solat jenazah sekali. Solat jenazah sekali. Tapi dia akan tambah wa barakatuh. Mana kalau kita tambah pun tak jadi pelik, sebab pendapat Ibnu Hajar dalam mazhab Syafi'i, saya selalu sebut Ibnu Hajar, Imam Romli, antara dua tu, sama ada Ibnu Hajar ataupun Imam Romli, dua-dua pendapat ni pendapat mutaakhirin, ulama terkemudian dalam mazhab Syafi'i. Apa-apa fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Hajar dianggap kuat, apa yang dikeluarkan oleh Imam Romli itu juga dianggap kuat. Ha, cuma kita berpegang dengan pendapat Imam Romli dalam masalah solat jenazah. Kita tak sebut wabarakatuh. Tapi kalau kita sebut pun pendapat tu kuat. Wabarakatuh. Cuma budaya di Malaysia kita pelik lah. Sebab apa tambah wabarakatuh. Ini untuk solat jenazah. Selain daripada solat jenazah, tak disunatkan untuk menambah wabarakatuh. Cukup Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama pun begitu. Salam yang kedua pun begitu. Okey. Bila kita beri salam Assalamualaikum, masih menghadap ke kiblat, wa barakatuh baru kita alih ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, baru alih ke arah kiri. Cuma kita yang disunatkan sehingga orang sebelah nampaklah pipi kita ataupun orang belakang nampak pipi kita. Mana bukan sikit, bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana orang nampak pipi kita penuh. Penuh tu makna sebahagian. Nampak. Jelas. Sebelah kiri pun sama. Cuma dada tetap menghadap ke arah kiblat lah. Berbeza seseorang yang melaungkan azan ataupun iqamah. Bila azan ataupun iqamah hayya ala salah, hayya ala falah. Sama ada azan ataupun iqamah, disunatkan paling ke sebelah kanan dan kiri. Hayya ala salah belah kanan. Tapi bukan dada. Kebanyakan kita muazzin bila azan sekali dada. Hayya ala salah, dada sekali. Sepatutnya kepala yang disunatkan. Mungkinlah dia nak gerak kepala susah, dia gerak badan sekali lah. Hayya ala falah belah kiri, kepala saja bergerak. Dada tak perlu bergerak ke arah, tak perlu ikut sekali kepala. Dalam azan pun sama, iqamat pun sama. Iqamat hayya ala salati, hayya ala falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, sampai habis. Itu perkara yang disunatkan lah. Dan dalam azan, kalau kita ada masa nanti kita akan bincang insyaAllah dalam bab azan dan juga iqamah. Yang selalu sunat yang ditinggalkan adalah disebut sebagai tarji'. Tarji' ni adalah sebelum daripada asyhadu an la ilaha illallah, kita baca perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian baru kita kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tarjih juga sunat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca secara perlahan, kemudian baru kuat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa dia? Bukan. Ana asyhadu an la ilaha illallah dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dipanggil tarjih lah. Okey. Cuma bagi orang yang mendengar disunatkan jawab. Sunat jawab seperti mana yang muazzin sebut. Nabi kata sebut seperti mana muazzin sebut. Muazzin sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Cuma dekat hayya 'ala solah kita sebut la haula wala quwata illa billah. Hayya 'ala falah pun sama. Bila mana as-salatu khairum minan naum, kita sebut sadaqata wa barirta. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucap sama. La ilaha illallah pun kita ucap sama juga. Cuma kita tambah, sebab dia kita tambah, kita berselawat. Berselawat kepada Nabi sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat. Selepas sembahyang disunatkan tiga perkara. Bukan selepas sembahyang, selepas azan. Selawat kepada Nabi. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar radio di mana? Saudi, siaran apa langsung
azan Zuhur ke Asar ke, lepas pada azan mereka akan selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dia akan berselawat. Nah, tapi kita selawat pendek pun cukuplah, sallallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disunatkan lepas azan tiga perkara. Yang pertama selawat kepada Nabi, yang keduanya adalah doa azan. Doa azan Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah sampai habis. Kemudian yang ketiganya adalah doa apa-apa yang kita nak. Itu antara doa yang mustajab juga. Doa apa-apa yang kita nak, sama ada kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Itu semua adalah tiga perkara disunatkan lepas daripada azan. Tapi menjawab azan, membaca doa selepas azan, semua sunat. Semua adalah hukum sunat, bukan wajib. Kemudian memberi salam. Dalam hadis Nabi ada menyebutkan mali arakum mali arakum tuminuna mali arakum tumiuna bi aidikum ka'annahuma aznab khailin shumsin. Nabi kata, kenapa aku melihat kamu ni semayang, kamu isyarat dengan tangan kamu seolah-olah seperti ekor kuda syumus. Ekor kuda syumus, ekor kuda syumus ni adalah kuda yang tak boleh duduk diam. Ekor sentiasa bergerak, kaki pun sentiasa bergerak. Dia tak boleh duduk diam. Kuda ni dipanggil khailin syumsin. Innama yakfikum an taqulu an yaminikum wa shimalikum assalamu alaikum wa rahmatullah. Maka Nabi kata, cukup kamu katakan ketika mana kamu paling ke belah kanan dan juga sebelah kiri, assalamu alaikum wa rahmatullah. Maksudnya memang ada sebahagian jemaah ada buat, tapi hukumnya makruh lah. Dia beri salam, sepatutnya Nabi suruh isyaratkan dengan kepala je, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kepala kita yang beri salam, kepala kita yang bergerak. Tapi Nabi kata, sebab apa aku lihat kamu ni seperti ekor kuda syumus. Maksudnya tangan tu bergerak sekali. Dia beri, ketika duduk tahiyat beri salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tangan pun bergerak sekali. Dia bergerak seperti ekor kuda. Dia bergerak dua, kepala pun bergerak, tangan pun bergerak, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ada sebahagian jemaah buat. Saya biasa lihatlah ada sebahagian. Sebahagian kecil lah. Pada perkataan assalamualaikum, kalaulah seseorang itu berlaku kecacatan pada satu huruf, maka hukumnya tak sah. Tak sah salam tu, bila tak sah salam, tak sah lah semayang. Kalau dia sengaja, batal semayang dia. Kalau dia tersalah, maka disunatkan sujud sahwi. Melainkan seseorang yang menyebut assalamualaikum, assalamualaikum tidak batal semayang. Dari segi hukum tak tidak batal, tapi dari segi praktikal selalunya orang takkan buat lah. Cuma diceritakan segi hukum. Jadi di sini kalau kita gugurkan assalam, sebahagian di kalangan imam ada yang dia tak apa jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salam. Mana as? Alif lam. Assalamualaikum. Alif lam. Assalam tekan sikit. Dipanggil alif lam syamsiah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sin dia kena tekan sikit lah. Kalau kita nipiskan sin jadi tha. Assalam. Assalam tu jadi tha. Tha. Assalamualaikum. Tekan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau seseorang terlupa beri salam, contohnya dia duduk tahiyat awal, dia khayal semayang tahiyat awal. Bila duduk tahiyat awal, dia baca sampai fil alamin innaka hamidum majid, dia beri salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian baru teringat ini rakaat kedua. Jadi sepatutnya beri salam dengan sengaja, batal semayang. So salam tak boleh beri salam dengan sengaja. Kalau dia terlupa, sebab dia khayal, dia terlupa, dia beri salam, dia ingatkan rakaat terakhir. Kemudian baru teringat. Bila teringat, dia terus sambung rakaat yang ketiga. Dia terus bangun. Kalau waktu tu, dia teringat cepatlah. Mana bukan lepas 5 minit baru teringat. 5 minit tu dah dianggap apa? Lama.
Maksudnya diberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa saat lepas tu 15 saat, 20 saat dia teringat, ini rakaat kedua. Terus dia bangun, sambung Allahu Akbar rakaat yang ketiga. Cuma disunatkan sujud sahwi. Ini perbincangan yang pernah saya sebutkan satu ketika dahulu. Setiap perkara yang sengajanya batal, kalau tak sengaja disunatkan sujud sahwi. Sengajanya batal, tak sengaja tidak batal, tapi disunatkan sujud sahwi. Salah satu contoh beri salam lah. Beri salam, tuan-tuan beri salam dengan sengaja, batal semayang. Tengah-tengah semayang, assalamualaikum warahmatullah, batal. Sebab salam tak boleh, takbiratul ihram dan juga salam tak dibenarkan dalam semayang. Ha, kalau tuan-tuan beri salam ketika bacaan tasyahud tu tak apalah, assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum, itu memang bacaan dia. Tapi tuan-tuan beri salam, assalamualaikum, itu hanya untuk salam terakhir, salam tahallul dipanggil, itu tak dibenarkan. Sengaja batal. Kalau tak sengaja, tak batal, tapi disunatkan sujud sahwi. Kalau takbir, zikir, banyak mana pun tetap tak tidak batal semayang. Solat jenazah, takbir 4 kali takbir, kita buat sampai 14 kali, tidak batal semayang kita. Sebab takbir, zikir, apa-apa pun, berapa ratus kali ke tuan-tuan nak buat, buatlah. Dia tidak batal semayang. Cuma kalau kita takbir solat jenazah 14 kali tu, kalau bergerak tangan batal juga semayang. Sebab apa? Dia bergerak tanpa sebab, bukan perkara yang disyariatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 14 kali batal lah. Sebab ini dah kira dua pergerakan. Kita angkat Allahu Akbar, dua pergerakan. Maksud saya dua pergerakan yang besar, kerana pergerakan itu tidak disyariatkan. Kita bila kita sembahyang, kita akan bergerak tangan Allahu Akbar, kita angkat takbir. Angkat takbir itu sunat. Itu tak dikira dua pergerakan, sebab itu perkara yang disyariatkan. Kalau sembahyang solat jenazah, yang disyariatkan 4 kali takbir saja. 4 kali angkat tangan. Takbir pun 4 kali. Kalau tuan-tuan buat 14 kali tak apa, mulut je sebut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau tangan angkat, Allahu Akbar, kali pertama okey lagi, dua pergerakan. Tuan-tuan angkat kali yang kedua, batal semayang lah. Kalau dia berturut-turut. Maksud saya berturut-turut. Kalau solat hari raya tak apa. Solat hari raya, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ada pisah dia. Kalau tuan-tuan solat hari raya pun, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, boleh, tidak jadi masalah. Walaupun berturut-turut tu, sepatutnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi tuan-tuan macam subhanallah je, kemudian Allahu Akbar, seolah-olah berturut-turut 7 kali pergerakan. Tak apa, sebab solat jenazah, solat hari raya, memang takbir rakaat pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Itu perkara yang disyariatkan. Dalam mazhab Hanafi, untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam mazhab Hanafi ni, dia tak ada angkat tangan takbir. Takbir rukuk tak angkat tangan, takbir bangun daripada rukuk pun tak angkat tangan. Kita takbir rukuk majoriti di kalangan majoriti lah, termasuk mazhab Syafi'i, turun rukuk pun angkat tangan, turun bangun daripada rukuk pun angkat tangan. Angkat tangan maksudnya takbir lah, angkat tangan. Cuma rakaat yang pertama bangun, rakaat kedua tak perlu angkat tangan. Tapi ramai je yang saya lihat masjid-masjid pun sebahagiannya buat. Tak tambah orang tua pun buat juga. Saya tak tahulah sama ada pandangan mazhab lain. Saya rasa tidak ada pandangan mazhab yang menyatakan mengangkat tangan pada rakaat yang pertama naik rakaat kedua, rakaat ketiga naik rakaat keempat. Kalau pendapat yang tak perlu angkat tangan tu ada banyak. Maksud saya banyak ni, dalam mazhab Hanafi, rukuk tak perlu angkat tangan, sujud tak perlu angkat tangan, sujud memang tak perlu angkat tangan, bangun daripada rukuk tak perlu angkat tangan. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita, angkat takbiratul ihram sunat, rukuk sunat. Sunat tu maksudnya sunat mengangkat tangan. Takbir pun sunat juga. Dia ada dua benda sunat. Satu menyebut takbir Allahu Akbar, satu mengangkat tangan pun sunat juga. Kalau takbiratul ihram, tuan-tuan tak nak angkat tangan,
usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Terus letak tangan kat dekat bawah dada, atas pusat tak angkat tangan pun, terus Allahu akbar boleh. Sebab takbiratul ihram tu, takbir tu yang wajib, angkat tangan sunat. Ha, tapi selain takbiratul ihram, takbir pun sunat, angkat tangan pun sunat. Ha, cuma dalam mazhab Syafi'i ada tambah satu lah, bangun daripada apa kita panggil bangun tasyahud awal, masuk rakaat yang ketiga, angkat tangan lah. Selain daripada tu tak perlu angkat tangan. Kalau tuan-tuan sembahyang witir sampai sebelah rakaat satu salam pun tak perlu angkat tangan lah. Tak perlu angkat tangan. Okey. Ada apa-apa soalan? Disyaratkan 10 syarat. 10 syarat ketika nak beri salam ni. Yang pertamanya adalah berlakunya ketika duduk nak beri salam, kena duduk lah. Katakan nak beri salam, ketika nak beri salam kita berdiri, kemudian mengharap ke arah kiblat, dada mengharap ke arah kiblat, dan juga mendatangkan alif lam. Kalau dia tak datangkan alif lam, maka hukumnya tak sah. Maksudnya assalamualaikum, kena jelas assalam, dia tak boleh assalamualaikum. Alif lam tu wajib. Tetapi kalau dalam tasyahud boleh, sebab ada riwayat yang lain yang menyebut assalamualaikum, assalamualaina ibadillahis solihin salam, dia tak ada alif lam. Ada beberapa versi dalam tajwid akhir. Imam Nawawi pun ada bawa datang dalam kitab dia, kitab Al-Azkar tu ada banyak versi riwayat yang mengenai dengan bacaan tasyahud. Bacaan tasyahud tak ada alif lam tak apa, tapi dalam memberi salam, salam tahallul, wajib ada alif lam. Kemudian kaf, assalamualaikum, mim tu, kaf dengan mim, kum, itu pun perlu diberi penekanan. Dan juga lafaz mestilah dengar di telinga je lah, maknanya bukan dia baca dalam hati, dia sekadar dengar di telinga je. Kemudian perkataan salam ni antara dua kalimah, assalamualaikum, kena berturut-turut. Dia tak boleh assalamualaikum, tak boleh, dia kena berturut-turut assalamualaikum. Okey. Kemudian kalau dia terbalik kan, dari segi hukum lah, memang praktikal kita tak akan buat pun. Dari segi hukum yang sepatut assalamualaikum, dia alaikumussalam, macam menjawab salam. Dia beri salam tapi macam jawab salam, alaikumussalam, tetap sah. Yang penting ada perkataan assalam, ada perkataan alaikum, cuma dia terbalikkan saja. Hukumnya sah tapi makruh. Okey. Dan disunatkan juga, disunatkan juga tidak memanjangkan salam lah, tak memanjangkan salam. Sebab salam ni sebahagian ya, dah pukul 8.40 okay. Tak disunatkan panjangkan salam. Mana assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, lambat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia kena, dia tak perlu mematkan, mana meletakkan mat pada salam tu. Memang assalam tu mat lah, tapi mat asli assalamualaikum dipanjangkan dua harakat, tapi tak perlu apa lanjutkan. Ha. Kerana dia hukumnya khilaful aula, bertentangan dengan perkara yang aula, perkara yang afdal. Walaupun imam tak buat salam kedua, makmum disunatkan buat salam kedua. Imam beri salam assalamualaikum warahmatullahi, sekali beri salam, makmum disunatkan dua, salam pertama, salam kedua. Kemudian dalam beri salam ni, apa yang kita selalunya beri salam, kita akan baca doa tu, assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, assalamualaikum warahmatullahi, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Doa-doa tu tidak ada warid dalam hadis Nabi, tapi dalam kitab-kitab fiqah sebut. Sebenarnya doa tu tak ada datang dalam hadis pun. Dan dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan berhenti sekadar subhanallah lah. Mana assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia disunatkan berhenti seketika subhanallah.
Bukan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kena berhenti sekejap. Tapi yang doa-doa tu dalam kitab fiqh selalu mazhab Syafi'i ada sebut, eh? Tapi tak ada datang dalam hadis Nabi. Yang datang dalam hadis Nabi doa selepas tahiyat sebelum beri salam. Jadi bagi pendapat saya, doa yang tuan-tuan selalu amalkan, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, tu adalah baca selepas tasyahud akhir sebelum beri salam. Letak kat situ. Bukan lepas beri salam tu. Lepas beri salam tu hanya beri salam semata-mata. Ha, beri salam semata-mata. Kemudian sapu tangan ke muka tu Allah Allah apa bismillahillazi la ilaha illa warahmanirrahim Allahumma azhib anil hamma wal hazan, semua tu. Itu ada dua pandangan lah mengenai status hadis. Ada kata hadis tu lemah. Bila hadis lemah masih boleh di masih boleh di apa? Dibuatlah. Masih boleh dilaksanakan sebab dia hadis lemah. Tapi ada sebahagian kata hadis tu hadis yang terlampau lemah tau. Mana menyebabkan tak boleh diamalkan hadis tersebut. Ada dua lah status hadis tu. Mana ada ulama kata lemah biasa, lemah biasa masih boleh diamalkan. Ada yang kata boleh sampai hadis tersebut tahap mungkar. Mungkar ni term lah dalam dalam ilmu hadis. Dia ada matruk, ada mungkar, ada syad. Tu semua term dalam ilmu hadis. Bila term-term ni maksudnya tak boleh diamalkan. Jadi sebab tu sebahagian ulama kata boleh diamalkan sebab dia berpandangan dengan pandangan ulama yang menyatakan hadis tu hadis lemah biasa. Tapi yang menyatakan tak boleh diamalkan kerana dia melihat hadis tersebut hadis yang mungkar. Maksud hadis term tu term mungkar yang tak boleh diamalkan untuk sapu tangan kat muka tu. Itu semua sepatutnya doa-doa tu baca selepas tasyahud lebih baik sebelum beri salam. Ha, baca doa semua tu adalah perkara yang disunatkan apa-apa doa daripada kita baca selepas tu lah. Eh? Sebab selepas tu ada khilaf sebenarnya, ada pandangan perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada yang boleh diamalkan, ada yang kata tak boleh diamalkan. Ha. Tapi bukan hadis yang sahih lah. Saya nak sebutlah sikit mengenai perkara kelebihan Muharram. Kelebihan Muharram sebenarnya tak adalah kelebihan. Dia ada kelebihan sebab dia adalah bulan-bulan dia dipanggil sebab dalam satu hadis disebut afdalus siyam ba'da syahri Ramadan. Seafdal-afdal puasa selepas bulan Ramadan adalah puasa syahrullah, puasa bulan Allah. Bulan Allah yang kita berada sekarang ini alladhi tad'unahu al-Muharram. Bulan Allah dipanggil yang kamu memanggilnya sebagai yang kamu namakan sebagai bulan Muharram. Jadi maksudnya seafdal-afdal puasa, puasa sunat selepas puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Kemudian Nabi kata afdalus solah ba'dal faridah qiyamul lail, seafdal-afdal solat selepas sembahyang fardu adalah qiyamul lail. Cuma di sini kalau kita lihat seafdal-afdal puasa selepas puasa bulan Ramadan, puasa yang tertinggi adalah puasa fardu lah. Puasa bulan Ramadan, puasa fardu, itu puasa paling tinggi. Apa-apa ibadat fardu dia paling tinggi. Yang lepas tu adalah ibadat sunat, bawah sikit. Cuma ibadat sunat yang terafdal selepas ibadat fardu adalah dipanggil puasa pada bulan Allah. Bila disabitkan sesuatu bulan, disandarkan kepada Allah, maksudnya bulan tersebut bulan yang besar. Okey, bila sebut bulan Muharram, cuma ulama, sebahagian ulama menyatakan keistimewaan bulan Muharram ni kalau dia istimewa sangat, sebab apa tak ada pun Nabi berpuasa dalam bulan Muharram. Nabi berpuasa kebanyakan hari ataupun sebulan penuh dalam bulan Syaban. Dalam bulan Syaban kebanyakan hari Nabi berpuasa. Selain daripada tu tak ada pun disebut puasa dalam bulan Muharram ni. Jadi itu sebahagian ulama menyebut maksud daripada hadis ni sebenarnya puasa yang terbaik selepas puasa bulan Ramadan, puasa bulan Muharram, puasa sebulan penuh. Maksudnya puasa sebulan penuh. Kalau kita petik-petik hari pertama satu Muharram, hari ke-10 Muharram, 20 Muharram, hari terakhir bulan Muharram, dia akan jadi bukan hari yang afdal sebab ada hari yang lebih afdal daripada tu. Puasa 6 hari bulan Syawal, puasa 10
Muharram, puasa hari Ashura, puasa 9 Zulhijjah. Itu semua kelebihan besar yang tak ada yang mengalahkan kelebihan puasa dalam bulan Muharram. Kemudian puasa dalam bulan antara ibadat yang sahih ada dalam bulan Muharram ini adalah dua jelah, puasa pada hari Ashura dan iaitu 10 Muharram dan juga puasa pada hari Tasu'a yang pada minggu yang lalu lah kita sambut. Kemudian satu lagi adalah ibadat sunat tetapi sebahagian ulama menyatakan hadis tersebut hadis yang lemah sebab dalam hadis menyebutkan man wassa'a ala ahlihi yawma Ashura, siapa memberi keluasan rezeki, mana memberi nafkah lebih kepada keluarga dia pada hari Ashura, maka Allah Ta'ala akan memberi rezeki yang banyak sepanjang tahun. Walaupun Sufyan bin Uyainah dia kata aku dah cuba selama 50 tahun memang betul tapi hadis ni ada perbincangan lah. Walaupun di sana ada pandangan di kalangan ulama-ulama menyatakan jalur ada banyak riwayat dia, riwayat A, riwayat B, riwayat C, semua hadis-hadis ni hadis lemah. Bila hadis lemah kita gabungkan dia kena dikuat. Tapi itu pun kita sebutkan sebagai khilaf lah. Ada ulama kata kuat, ada ulama kata hadis tu hadis yang tidak kuat. Tapi tak dinafikan di sana juga ada hadis-hadis yang palsu tau. Seperti mana siapa yang bercelak pada hari Ashura ni tidak akan sakit mata selama-lamanya. Tak akan tak sakit mata selama setahun. Siapa yang mandi sunat hari Ashura tidak akan ditimpa sakit. Itu semua perkara palsu lah. Kelebihan-kelebihan yang macam tu semua palsu. Yang ada dua je, sama ada memberi keluasan rezeki atau nafkah yang lebih kepada keluarga dan juga puasa pada hari Ashura dan juga hari Tasu'a. Dan majoriti di kalangan ulama' menyatakan solat sunat rawatib, iaitu solat sunat qabliyah dan juga solat sunat selepas sembahyang fardu, itu yang paling afdal berbanding qiyamul lail. Walaupun pada hadis riwayat Muslim yang kita sebutkan tadi, Nabi kata afdalus solah ba'dal maktubah, sebaik-baik solat selepas solat fardu adalah solatul lail, sembahyang malam, solat tahajud. Tapi majoriti di kalangan ulama' menyatakan tetap tidak boleh menandingi solat sunat rawatib. Rawatib yang ini qabliyah dan juga solat sunat selepas daripada solat fardu. Walaupun perkara ini bertentangan dengan sebahagian di kalangan pendapat ulama' dalam mazhab Syafi'i. Sama juga puasa. Puasa pun ada puasa rawatib. Puasa rawatib ni puasa sebelum bulan Ramadan, iaitu puasa bulan Syaban dan juga puasa bulan Syawal. Ada ulama kata puasa ini yang terbaik sebab dia puasa yang berjiranan sebelum dan selepas bulan sebelum dan selepas, sebelum bulan Ramadan, bulan Syaban, selepas tu bulan Syawal. Puasa tu puasa yang terbaik. Dan yang terakhirnya adalah puasa pada hari pada 10 Muharram, tidak ada sambutan tak ada sambutan istimewa lah. Sebab orang-orang Syiah ni mereka sambut, dipanggil sebagai maktam. Maktam ni maksudnya hari memperingati peristiwa pembunuhan cucu Nabi Husain. Dia kena bunuh, jadi mereka merasa sedih atas kecuaian. Jadi mereka menangis, mereka pukul diri mereka. Sedangkan pukul diri ni satu perkara yang berdosa lah. Allah Ta'ala suruh kita jaga diri kita ni. Makan kita jaga supaya badan sihat. Bukan suruh pukul dengan pisau, pukul dengan kayu, bukan. Kita kena jaga badan kita bagi elok. Jadi menyambut 10 Muharram, ulama' tak setuju lah. Sebab apa? Sebab hari maktam ni dipanggil hari menyambut kematian Nabi. Itu perkara yang dilarang. Tambah-tambah cucu Nabi bukan seorang Nabi.
lagilah tak dibenarkan untuk sambut. Kematian Nabi pun kita tak dibenarkan sambut. Selain daripada Nabi, lagilah tak benar, tak dibenarkan untuk kita sambut. Sebab tu bila maulid Nabi ni, ada orang setuju, ada orang yang tak setuju menyambut maulid. Sebab tarikh lahir Nabi dengan tarikh kematian Nabi sama, 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, wafat pun 12 Rabiul Awal. Jadi siapa yang menyambut kelahiran seolah-olah menyambut hari kematian Nabi. Tapi kita bukan menyambut kematian, kita menyambut hari kelahiran. Tapi yang penting ni sebenarnya dalam menyambut hari kelahiran Nabi ke apa, yang pentingnya adalah kita mengikut sunnah Nabi. Kalau kita pegang apa sepanduk kita selawat pusing apa? Pusing ni. Lorong ke apa ke? Tapi sembahyang berjemaah pun dia sembahyang jemaah sebulan sekali datang. Jadi sepatut perkara-perkara sunat tu ya, perkara sunat kita kena apa yang Nabi buat. Sebab Nabi dalam sembahyang berjemaah, Nabi tak akan tinggal loh sembahyang berjemaah. Sehingga saat kewafatan Nabi pun Nabi jaga sembahyang jemaah. Sehingga dipapah oleh dua orang yang papah Nabi sebelum Nabi meninggal dunia untuk bawa Nabi hadir sembahyang berjemaah. Nak bagi tahu perkara-perkara sunat ni sangat penting. Walaupun sembahyang jemaah dalam mazhab Syafi'i kita sunat, tapi sebahagian mazhab ada menyatakan hukumnya wajib. Sembahyang berjemaah ni wajib. Dia bukan sunat lagi, dia wajib. Tapi cuma dalam mazhab Syafi'i kita hukumnya sunat. Cuma satu pandangan menyatakan fardu kifayah. Cukup sekadar itu dululah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.